Mau bikin energen shake susu coklat. Yang pertama yang dibutuhkan adalah energen dimasukkan ke dalam blender. Selanjutnya masukkan air secukupnya, air dingin lebih enak. Kemudian masukkan susu coklat secukupnya, manisnya sesuai selera. Lalu blender hingga halus dengan kecepatan sedang. Pastikan semuanya sudah teraduk secara merata. Nah, kalian boleh tambahkan es jika kalian suka. Kemudian matikan blender dan tuangkan ke dalam gelas. Sudah deh, jadi energen shake susu coklat. Selain sehat, energen ini manis dan mengenyangkan. Mudah bukan bagi kalian yang sedang malas sarapan atau butuh camilan sehat? Selamat mencoba. Enak.